tadi siang kamu banyak kerjaan jahit nggak? Lumayan. Kamu capek? Biasa aja. Siapa? Abah. Ada apa, Bah? Lasmi sudah tidur belum? Belum. Si Emas sudah tidur. Tolong pijitin pundak Abah. Baru naik udah minta berhenti. Kamu Kusnadi kan? Kok kenal saya? Saya Hasim. Hasim? Iya, saya Hasim, SD Pasir Uncal. Saya kelas 6A, kamu 6B. Waktu kelas saya lawan kelas kamu bertanding sepak bola. Saya jadi penyerangnya, kamu jadi kipernya. Oh, iya. Saya ingat. Waktu saya nendang bola ke gawang kamu, gol! Bolanya masuk sama kamu-kamunya sekalian. Yang harusnya capek cari duit suami kamu, bukan kamu. Gak apa-apa, Mak. Nanti kalau Kangku sudah mapan, Lasmi juga gak bakal repot kayak gini. Las, kamu kan sudah nikah 14 tahun. Udah punya anak yang umurnya 13 tahun. Kapan mapannya? Sabar, Mak. Kangkus kan lagi berjuang. Tapi kancil dibilang berjuang. Kalau tabrakan, mati, memangnya dia bakal diangkat jadi pahlawan. Terus namanya ditulis di buku sejarah. Untung anak kamu cuma satu. Las, Mak belum selesai ngomong. Kenapa sih suami kamu gak jadi TKW aja? Kangkus kan lelaki. Memangnya kenapa? Lelaki juga banyak yang kerja di Arab. Tapi istilahnya bukan TKW. TKW itu tenaga kerja wanita. Jadi kamu nikah sudah 14 tahun? Anak kamu berapa? Satu. Kenapa cuma satu? Ya gak apa-apa. Memang cuma satu. Abis nikah, langsung punya anak? Iya. Abis itu, istri kamu dibiarkan tergeletak begitu saja? Lagi ngapain, Pak? Kamu punya mata nggak? Punya, Pak. Kalau kau punya mata, masa nggak lihat saya lagi ngapain? Bapak bisa. Main curcolek! Anak saya yang lelaki itu 3, Kus. Yang bakal nerusin sejarah kita itu anak lelaki. Selain itu, yang ngurus hari tua kita juga anak lelaki. Maksudnya gimana? Anak perempuan itu kan, kalau sudah nikah, nantinya dibawa sama suaminya. Waduh, anak saya yang cuma satu-satunya itu perempuan. Bikin dong anak lelaki. Ini bukan jalan ke tempat kerja saya, Kus. Kita mau kemana sih? Saya mau pulang. Mau bikin anak lelaki.
boleh banyak duduk, Mat. Harus banyak jalan. Tapi kalau banyak jalan, malah capek. Emangnya Bapak kenapa sih? Asam urat. Asam urat apaan sih, Pak? Sumpah, Pak. Sumpah. Saya emang nggak tahu. Asam urat itu penyakit yang menyerang sendi. Sendinya kenapa? Ya kena asam urat. Ampun, Pak. Bapak kena asam urat, ntar saya kena arit. Dari tadi gue liatin lo bete terus. Lo bete sama siapa sih? Sama nyokap. Emangnya nyokap lo kenapa? Kan gue udah gede. Nyokap gue hamil lagi. Emangnya kenapa kalau lo punya ada lagi? Lo gak ngalamin sih. Coba kalau nyokap lo yang hamil lagi. Malu tahu. Nyokap gue sih gak mungkin hamil lagi. Kenapa gak mungkin? Soalnya gue gak mau malu kayak lo. Masak sayur apa, Las? Sayur sawi. Sayur sawi melulu. Sekali-sekali sayur asem. Kan Abah gak boleh makan melinjo, Mak. Bukan buat Abah, buat Leni, anak kamu. Buat Leni apa buat Emak? Masa sayur asem sepanci mau dihabisin Leni sendiri? Saya ini kena asam urat karena dulu saya suka makan daging-dagingan. Jeroan, sarden, kornet. Makanya, Mak, kamu jangan sering makan makanan yang begituan. Ya, Pak. Saya nggak usah disuruh juga. Saya emang nggak makan yang begituan. Makan ada lauknya aja udah syukur. Kerjaan kamu masih banyak? Masih, Mak. Bisa nyalak nggak? Cuma sedikit. Sini. Emak kan sekarang udah nggak gemuk lagi. Kebaya emak sekarang jadi kegedean. Tolong dibongkar semua, terus dikecilin. Kok udah pulang? Emang udah dapat duit banyak, Pak? Belum. Ada yang lebih penting. Ada apa, kan? Kok ngapain? Istri kamu lagi mau ngecilin kebaya emak. Sebentar, Mak. 3 menit juga selesai. Mau ngapain, Kang? Akang pengen punya anak lelaki. Lasmi kan KB, Kang. Aduh! Emak lagi ngapain? Emak cuma mau tahu Lasmi diapain. Nggak saya apa-apain. Bohong kamu. Tadinya mau saya apa-apain, tapi nggak jadi. Urusan pentingnya udah. Nggak jadi. KB. Kenapa sih suami kamu main tarik-tarik begitu? Ini urusan suami istri, Mak. Ini emak kamu, Las. Emak harus tahu. Tapi kan gak semua perlu dikasih tahu. Pokoknya emak harus tahu. Kalau nanti ada apa-apa, emak juga yang repot. Kang Engkus barusan mau ngajak bikin anak. Kalau itu sih gak usah dikasih tahu. Ganda. Duh, makin kelihatan gagah aja nih. Iya, banyak orang bilang begitu. Asam uratnya udah hilang, Pak. Cari ini ya, Pak. Jelas minyak ada, Pak. Ada. Tunggu saja di sini, nanti juga keluar. Mat,
Kamu punya batu asahan? Punya, Pak. Sekarang cepat kamu asahin. Rejoice, sanggar senamnya makin maju ya. Lumayan, Pak. Berkat bantuan teman-teman. Sayang ya, nggak ada untuk lelaki. Kalau peminatnya banyak, boleh juga sih saya buka nanti. Lipat juga bisa. Pak Joyce, ayo masuk. Sebenarnya saya ingin punya anak lelaki. Bikin dong. Tapi istri saya pakai spiral. Cabut dong. Saya nggak tahu cara nyabutnya. Bukan kamu yang nyabut, dokter. Ki, lagi ngapain? Lagi ngeberesin tanaman. Beresin tanaman apa ngeliat Tante Joyce? Aku nggak sengaja nengok. Ada Tante Joyce. Si Leni kenapa? Nggak tahu, memang suka jelek adat. Wajar, namanya juga anak semata wayang. Ngomong-ngomong, kenapa si Leni nggak dikasih adik? Bapaknya sih udah bilang pengen punya anak lagi. Lelaki. Mak, si Ingkus ngajak kelasnya bikin anak lagi. Iya, Mak udah tahu, Bah. Dasar, punya anak satu aja susah ngurusnya, malah mau bikin anak lagi. Siapa yang punya anak lagi? Bapak kamu. Mah, Leni nggak mau punya adik lagi. Baru punya anak satu. Sudah, Ma. Belum. Baru punya anak satu sudah gitu. Gimana kalau lebih? Maaf, Mbak Joyce. Ada masalah apa sih, Cilasmi? Itu, Leni. Nggak mau punya adik lagi. Oh. Ma, Mama tahu kenapa Leni nggak mau punya adik lagi? Kenapa? Leni udah gede tahu. Punya anak satu aja udah dua kali dibantingin pintu. Kalau udah gede punya adik lagi, emangnya kenapa? Malu tahu. Tunggu. Tuh kan, dibantingin pintu lagi. Soal kemarin, soal keinginan Akang pengen punya anak lagi, itu serius. Akang pengen punya anak lelaki. Tapi Kang, Lasmi gak mau ngelahirin lagi. Kenapa? Waktu dulu ngelahirin Leni kan pakai operasi. Lasmi takut kalau ngelahirin lagi, nanti operasi lagi. Las, kalau kita nggak punya anak lelaki, itu berarti kita nggak punya generasi penerus. Sejarah Akang terputus. Sebab kan anak lelaki yang nerusin nama bapaknya. Belum lagi kalau kita sudah tua. Pasti Leni dibawa suaminya. Nanti yang ngurus kita siapa?
Nanti mama mau ke dokter, lepas spiral. Alhamdulillah. Untung cuma dada, bukan si kancil. Kalau enggak, bisa nggak jadi bikin anak lelaki. Pul, ada berita gembira. Istri saya akhirnya mau punya anak lagi. Cuma masalahnya, gimana nanti kalau yang keluar anak perempuan lagi? Gimana, Pul? Lagi nonton apa nih? Oh, lagi nonton Rambo. Bukan. Itu Rambo, Mak. Udah diputar puluhan kali. Bukan. Rambo. Bukan, itu Rambo 2, tahu. Les, Leni mana? Di kamarnya lagi ngambek. Ngambek kenapa? Dia nggak mau punya adik lagi. Emang kamu udah bilang? Kita kan belum deal. Bukan cuma Leni yang tidak setuju. Abah juga enggak. Emak juga enggak. Jadi kamu udah bilang sama semua orang? Setelah lepas spiral kan? Ini udah 5 hari. Berarti sekarang udah bisa dong. Bisa kan? Akang sudah siap segalanya. Juga sudah belajar teknik-teknik khusus untuk mendapatkan anak lelaki. Pokoknya malam ini sudah bisa dipastikan kita bakal dapat anak lelaki. Iya, Kang. Kok kamu kelihatan sedih? Enggak, Kang. Benar, kamu udah siap? Sebetulnya Lasmi masih takut kalau nanti dioperasi lagi. Tapi istri kan harus nurut sama suami. Jadi kalau akang mau punya anak lagi, biar takut, Lasmi rela. Ya udah, kalau kamu takut, akang nggak maksa. Besok pasang lagi spiralnya. Let's go.